Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelum ini negara pernah digemparkan dengan kewujudan PMYT ataupun perjalanan mimpi yang terakhir oleh Sitah An-Nur. Namun, jauh sebelum itu sudah wujud sebuah gerakan global yang percaya kepada mimpi Muhammad Qasim, seorang lelaki Pakistan yang dipercayai dari suku kaum Quraisy Bani Hashim. Media sebelum ini melaporkan kumpulan berkenaan mengajak orang ramai mempercayai seorang lelaki dari Pakistan, Muhammad Qasim Abdul Karim, yang mendakwa hanya mengikut kehendak Allah di dalam mimpinya. Ketika mimpiku mulai menyebar, aku melihat para pembawa berita dan wartawan tidak lagi tinggal diam dan mereka terus membicarakan mimpiku. Semakin hari semakin banyak orang yang bergabung dengan kami. Saya bertemu dan berinteraksi selama satu atau dua hari ini di Lahore, di rumahnya beliau. Saya berkesimpulan bahwa Muhammad Qasim tidak mengalami gangguan delusi maupun gangguan waham yang menyebabkan beliau mempunyai berita-berita yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang biasa, sama dengan kita, yang diberikan mimpi dari Tuhannya yang luar biasa ketika beliau tertidur. Dan tidak ada satupun yang beliau ambil dari peristiwa dalam jaganya. Dan itu saya tanyakan kepada beliau. Jadi tidak gila ya? Tidak gila, dokter? Tidak mengalami gangguan jiwa ataupun ya, gila. Dan setelah saya menanyakan, ternyata memang berasal dari mimpinya. Sama seperti kita ketika kita sedang tidur, kemudian dimimpikan dari peristiwa tidurnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Dr. Ustaz Aizam Mas'ud dan juga Tuan Abdullah dan juga Ustaz Diki kalau sedang menonton. Saya mohon maaf pada semua penonton kerana masalah line internet Ustaz Diki di Pakistan agak teruk, saya difahamkan begitu. Walaupun kami dah ikhtiar pada setengah jam sebelum live tadi, semua okey. Tapi itulah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan pada malam ini, saya bersyukur pada Allah sebab sama ada Ustaz Diki maupun Tuan Abdullah dan juga Ustaz Aizam. Walaupun kita ada beberapa hal yang kita berbeza pendapat, tetapi tidak ada kita cela-mencela. Tidak ada kita kutuk-mengutuk, tidak ada kita maki hamun dan sebagainya. Kita berhujah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Abdullah. Di Indonesia ya? Ya, saya. Masya Allah. Saya ucap terima kasih kerana sudi bersama pada malam ni. Dan kepada semua penonton-penonton yang share, yang komen, yang berikan pandangan dan soalan. Yang penting, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kita telah mengemukakan hujah kita. Kita telah mengemukakan fakta kita. Bila kita yakin kita berada di jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala terus membantu kami. Dan aku berkata bahwa pada akhir tahun ini pekerjaan akan selesai. Allahumma salli ala